Halo teknisnya, ketemu lagi di Bibit, bincang-bincang teknologi. Oke, kali ini kita kembali ngomongin soal peraudioan ya. Wah, ini dia ya. Tapi yang jelas bukan si batang ini yang mau kita ngomongin ya. Kita sudah kayak pernah ya dulu ya, ini kayak batang ini jahu ya. Gitu. Iya, betul. Dan sekarang batangnya tidak berwarna ya. Sebenarnya ini dulu topik sejenis sudah pernah kita bahas, Pak. Ya, soal wireless-wireless-an ya, ini benar, gitu ya. Benar. Cuman bedanya dulu itu in-ear earphone. Earphone. Ya, benar-benar. In-ear gitu. Itu yang kecil itu yang dan masuk gitu. Ya, yang masuk ke kuping. Berawal dari pengalaman Anda di tahun baru ya. Akhirnya terjebak ke wireless. Wireless. Kenapa akhirnya memilih wireless itu, kenapa, Pak? Karena keyboard saya udah wireless di rumah. Keyboard jadi, udah wireless ya. Mouse sudah wireless. Oh, ini lagi ikut tren minimalism ya, gitu. Ceritanya inilah. Apa okay. Namanya? Menyempitkan yang sudah-udah ya. Iya, jadi ini ya supaya ruang kerja lebih luas. Betul. Gitu. Ya. Monitor dong yang belum wireless tuh. Monitor wireless susah itu kayaknya ya. Itu masih lama kayaknya. Iya, lama ya. Iya. Akhirnya headphone lah. Headphone ya sebagai solusi baru. Nah, karena kita sepakat kemarin waktu earphone in-ear lagi itu enggak ada yang masuk di kuping ya. Iya, benar. Kalau in-ear tuh emang jarang yang cocok sama gua. Iya, sama gua juga. Gua mencari solusinya ya itu dia headphone. Headphone lebih besar, betul. Oke, nah di depan kita udah ada beberapa headphone wireless ya. Benar-benar. Dengan beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing nih. Betul. Dan brand yang berbeda ya. Ini oh iya jelas. Dan dari apa ya, brand-brand yang cukup inilah ya, ternama ya. Ternama, tapi range-nya harganya ini nggak jauh-jauh beda ya, sebenarnya. Mirip-mirip ya ini semuanya ya, range harganya. Dan ini kita semuanya kita pakai daily sebenarnya. Benar-benar. Ya. Kalau preferensi, ingat ya, ini preferensi audio mah kembali ke telinga masing-masing ya. Benar. Susah, nanti kita mau merekomendasikan yang ini, ya, nanti beda, di kuping kalian beda. Beda, gitu. Beda. Kan ada kayak ada tiga merek nih ya, ada Audio Technica, Marshall, sama Jabra. Jabra, gitu ya. Dan dari desain sih semuanya punya ininya masing-masing ya, punya uniknya masing-masing punya, gitu. Iya. Betul. Dan dari suara juga sebenarnya nah punya ini karakter. Nih, punya karakter, cuman nggak tau kenapa gue waktu itu ininya Marshall aja ya, bingung juga sih. Iya, sebenarnya itu sedikit racun dari saya, Pak. Iya, benar-benar. Dan karena melihat waktu itu pernah ada promonya gitu ya. Iya, sempet sebagai dulu. Raja cashback ya. Oke. Okay. Oh, kayaknya ini murah. Yeah. Dan Marshall itu sebenarnya merek yang sering gue lihat di ampli ya. Oh iya. Iya benar ya. Gue nggak tahu dia bikin headphone gitu, tiba-tiba ada aja gitu ya. Tapi gini, Pak, kalau dulu ya, dia kan udah, kalau si Marshall ini generasi ketiga ya. Dari generasi pertamanya, menurut gue dia udah keren. Betul. Gitu ya, meskipun orang mengenalnya sebagai produsen ampli gitu iya, kan. Iya benar. Tapi ya kayaknya masuk akal gitu ya, produsen ampli bikin headphone itu tuh kayaknya emang sesuatu, pemain audio gitu. Iya gitu ya, udah sesuatu yang lumrah gitu ya untuk yang biasa. Nah, ketika pakai headphone wireless nih, ini pengalaman yang berbeda selain tadi ya, ruang kerja jadi lebih luas, apalagi? Ya tentunya ini sih, sama kualitas suara yang gue dengerin lah ya, daripada headphone atau earphone biasa sih. Oke. Dan ini sih, ya kenikmatannya tidak ada kabel aja sih kalau kata gue. Kabel. Gue sebenarnya ada earphone di rumah, terus ada kabel extension juga gue di rumah. Jadi biar kalau dulu CPU gue di bawah gitu ya. Bisa jadi, ini ya, bisa jauh ya. Bisa jauh gitu gue. Tapi setelah dipikir-pikir kan, tiap beres harus beresin dulu kabel gitu, nah itu lumayan males sebenarnya. Iya, kalau kualitas audio itu balik lagi ya, tadi seperti gue bilang, ke kuping kalian masing-masing. Tapi kalau ini, pertanyaan gue adalah, kalau connect ke PC gimana caranya, Pak? Kalau connect ke PC ya itu dia, kamu harus ada PC yang udah punya board, Bluetooth ya? Bluetooth, benar. Atau kalau enggak pakai dongle lah ya. Iyalah, minimal dongle. Kayak gitulah itu bisa diatur sih. Ya, tapi kan sebenarnya dia pun ngasih kabel di bandelnya, jadi... Oh iya ya? Kembali lagi lu ke kabel kalau misalkan lu balik itu ke menarik sih ya. Itu menarik dan rasanya sih ini headphone lain juga pasti ada kabelnya sih. Iya benar, pasti ada kabelnya. Jadi kalau sewaktu-waktu kehabisan baterai nggak usah khawatir sebenarnya. Iya benar, lu pakai kabel aja pake kabel. Gitu ya. Jadi kayak sebenarnya dia ngasih ya dua keuntungan juga sih sebenarnya, Bluetooth dan kabel juga gitu sih. Jadi kalau memang ragu-ragu gitu ya, wah gua misalnya pengen connect lagi ke apa headphone amplifier misalnya. Iya, benar ya. Nah, itu tuh bisa pakai kabel sebenarnya, tetap berfungsi itu. Iya, emang harusnya gitu sih ya. Gitu.
bisa kabel dan solusi lah jadinya ya. Betul. Dua tipe. Cuman mungkin yang enggak enaknya adalah kalau pakai beberapa ada yang kurang nyaman kalau terlalu lama dipakai gitu. Oh iya, kalau gue sendiri merasakan ini, Pak. Ini yang ya ada beberapa yang dia dengan ear cup-nya kan tergantung ukuran telinga kalian ya sebenarnya. Nah, ini ada beberapa yang kalau dipakai kelamaan mungkin ya, sedikit menggigit. Bisa menggigit banget nih. Nah, ini gue udah pernah nyobain nih, Audio Technica ini tergolong yang lumayan yang enak lah. Dia nyaman. Nyaman, enggak terlalu tidak terlalu banget. Iya benar. Iya. Ya, karakter yang lain kalau si Marcel ini agak ya sebenarnya agak menggigit kan. Tapi dia emang jadinya lu bakal terisolir banget gitu ya. Benar, karena dia memang rapat banget. Rapat banget. Jadi benar-benar lupa sama dunia lain. Dan materialnya juga silakan kalian perhatikan ya. Ini kan headbandnya ini bahan kain, ini bahan kulit, itu bahan plastik, gitu kan. Iya, benar. Itu juga berpengaruh sih ke kenyamanan kan. Pasti namanya headphone mah dikalungin kan. Iya, benar. Nah, iya. Kalau dikalungin biasanya kamu berkeringat. Iya, makanya lebih nyaman yang mana. Kalau resikonya kalau kena kain berarti dia bisa basah. Bisa basah. Bisa bau gitu ya. Meninggalkan noda juga. Benar. Kalau kulit ya dia maintenance-nya harus lebih harus lebih inilah, lebih rajin. Kalau plastik, ya dia lebih gampang dibersihin. Betul, gitu dia. Dan ini juga sih, buat dibawa-bawa sih. Nah, dari tiga ini juga kan. Oh iya. Ada yang bisa jadi namanya wireless banget ya. Kalau udah jelas wireless, udah salah satu tujuannya buat dibawa. Bawa. Gitu. Kalau yang si Marcel ini bisa kecil banget. Oh iya, ini salah satu tujuannya bisa dilipat. Iya, benar. Nanti kalau perlu bisa kita demoin ya. Set. Ini juga kan, lihat si Audio Technica juga bisa, apa namanya, jadi rata gitu ya. Jadi rata. Masuk, kalau misalnya masuk ke dalam tas, atau ke dalam koper tuh nggak makan ruang. Nggak makan ruang, aman gitu. Kalau ini emang nggak bisa. Iya, ini sudah dari sananya begini ya. Ini kayaknya tuh lebih ke yang buat tuh kalungin terus. Kalau kan ada tuh yang traveling dia selalu ngalungin headphone-nya. Nah, ini tipikalnya kayaknya buat yang kayak begitu. Betul. Dan ini pun alasannya waktu itu gue milih Marshall juga karena kecil itu sih. Ya, karena bisa dibuat itu sih sebenarnya. Ntar tinggal cari pouch-nya. Iya, benar. Tinggal cari pouch-nya, itu udah aman lah, masuk lepas. Iya, betul. Koper gitu kan, santai. Betul, betul, betul. Nah, gitu ya. Iya sih. Kalau kalian sendiri gimana nih? Nah. Apakah kalian tim? Tim kabel? Tim kabel atau tim bluetooth ya? Tim wireless gitu ya? Iya, benar-benar. Kalau saya sendiri sih masih kabel, Pak. Ya. Karena belum menemukan ya wireless yang senyaman handphone kabel saya, Pak. Iya sih, iyalah beda ya itu ya. Itu masalahnya. Benar-benar. Bukan nyaman secara suara doang ya? Secara telinga juga belum. Sayangnya. Ada mungkin tapi harganya sangat tidak masuk akal. Setidaknya untuk kantong saya, Pak. Gitu. Ini pun harganya semua terjangkau ini sih, kalau kalian harga-harga relatif lah ya untuk sebuah perangkat audio gitu. Ini kira-kira berapa kali ngopi di Starbucks nih bisa beli ini? Kira-kira cukup sebulan berhenti aja. Sebulan enggak usah ngopi Starbucks sebulan bisa kebeli bisa, ya, bisa. Dengan asumsi 20 hari kerja sekali ngopi, ya segitulah ya. Segitulah ya. Segambar uang biru ya. Jadi kalau kalian sering ngopi, serbak, sebulan berhenti bisa sebulan ya dapat ini tiga-tiga ini. Bisa. Itu. Jadi bayangkan ya, ngopi itu faedahnya apa gitu kan. Ini kalau apa ngelarang orang berhenti ngopi itu susah sih, tapi ya kalau nabung buat ini mah bisa kali ya. Bisa. Tapi enggak ini juga sih. Kalau kalian bisa nabung berarti kalian juga bisa subscribe. Nyambung sih itu. Iya, benar. Betul-betul. Berarti kalau bisa nabung juga berarti bisa beli merchandise kita, Pak ya. Hai Beb. Mau kaos keren seperti aku? Yuk, cus langsung dibeli biar kita bisa keren berjamaah. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya. Ada di kolom deskripsi berarti. 99% ya masih bisa. Oke, kalau gitu aja. Kalau kalian punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Suka kasih like, nggak suka dislike. Kalau nggak suka juga bagiin, suka juga jelas bagikan. Oke, okay? Itu aja. See you on the next episode and bye-bye guys. Hai Beb, mau kaos keren seperti aku? Yuk cus langsung dibeli biar kita bisa keren berjamaah. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya. Hai Beb, mau kaos keren seperti aku? Yuk cus langsung dibeli biar kita bisa keren berjamaah. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya. Hai Beb, mau kaos keren seperti aku?
Yuk, cus langsung dibeli biar kita bisa keren berjamaah. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya.